bahan-bahan ada penggaris, gunting, twin pen, pulpen, pensil, penghapus, kertas karton, kertas jeruk. Dari setiap kelompok akan maju untuk mengambil kertas dan melihat clue untuk menjawab TTS tersebut. Waktu kalian untuk menjawab itu 10 detik dan kalian bisa dibantu dengan teman satu kelompok kalian. Bagi siapa yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan 1 bintang. Begitu seterusnya. Oke, paham ya? Langsung saja kita mulai. Oke, langsung saja untuk kelompok pertama silakan maju. Diambil kertasnya. Sifatnya C. Gimana jawaban kelompok 2? Benar? Ya benar, jadi mereka dapat. Maju, diambil kertasnya. Nomor 5 menurun, full, berarti lawan dari kata full. Begitu.
begitu seterusnya sampai semua kolom-kolom TTS tersebut terisi penuh. Nah, jadi seperti itulah